Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini saya tengah berada di salah satu pedesaan yang berada di negara Slovakia ya. Kali ini menunjukkan waktu jam berapa nih? Jam 19.51 ya. Atau jam sekitar jam 8 ya. Jam 8. Jam 8 malam kalau di tempat kita. Cuman di sini masih mataharinya masih kelihatan terang banget karena ini memasuki musim panas ya, maka maghribnya di sini hampir jam 9. Nah, ini suasana pedesaan di Eropa, Slovakia, tepatnya di ladang gandum nih sore hari. Ternyata di Eropa juga masih ada jalan seperti ini, teman-teman. Nih, ada yang becek juga. Terasa berada di Indonesia, teman-teman. Ini saya penasaran di sana, teman-teman. Yuk, kita ke sana. Mumpung ini masih belum maghrib, bentar lagi maghrib ini. Kita cepet-cepet. Ada rumah 1, 2. Nih, tak liatin deket ya teman-teman nih. Ternyata seperti ini tanaman gandum. Luas sekali teman-teman. Kita agak cepat. Sebentar lagi maghrib. Sepi, nggak ada orang. Yang saya takutkan ada anjing liar, teman-teman. Nih teman-teman, kita zoom dari sini. Benar-benar rusak itu. Kita zoom dari sini ya. Mana tadi? Oh itu. Lagi nyari makan tuh. Tuh kan? Ada rusak.
Kita lanjut ke sana. Oh, ini adalah pabrik. Tuh, teman-teman, tak zoom dari sini ya. Tuh, banyak bener kan rusaknya. Tuh. Kelihatan nggak teman-teman tuh? Lagi cari makan tuh. Nah, semakin jelas teman-teman tuh, hewannya semakin jelas dari sini tuh. Coba tak zoom lagi tuh, jelas banget kan tuh. Ke sini ini apa sih? Baik teman-teman, untuk sementara kita mentok di sini dulu ya. Oh, di situ ada peternakan sapi ternyata. Oh, pantesan tuh teman-teman. Tuh sapi kan. Ya. Berhubung ini sudah sore, saya juga takut mau ke sana kan. Kita berhenti dulu di sini ya. Lain kali kita sambung lagi. Nanti kita lain kali akan ke sana. Siapa tahu hewan-hewannya juga masih ada di sini kan. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.